Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gelas Official. Nah, untuk kesempatan video kali ini gue akan review mobil dari All New Yaris Cross ya. Nah, seperti apa spesifikasi mobil ini, simak terus videonya sampai dengan selesai. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, mobil ini memiliki lebar 1770 mm ya. Nah, kita langsung cek di bagian mesinnya. Untuk mesin 1500cc 4 silinder DOHC 2VVT-i. Untuk torsinya 138 Nm serta untuk tenaga listriknya 78 kW dengan penggerak roda depan atau FWD. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bagian lampu sendiri ini sudah full LED ya. Ini ada alisnya juga, terus ini untuk kondisi lampu utama nyala. Nah, untuk di bagian grill radiatornya sendiri ini besar banget ya, dipakai gradasi warna hitam glossy. Terus untuk di bagian grill radiatornya itu pakai piano black sama ada list silver. Nah, untuk di bagian depan ini sudah ada kamera 360 ya, serta logo Toyota itu sendiri. Nah, untuk di bagian fog lampnya ini masih halogen serta dilengkapi dengan garnish black chrome di bagian cover fog lampnya dan dilengkapi dengan sensor bagian depan. Dan untuk tipe GR itu sendiri sudah dilengkapi dengan body kit. Nah, oke, untuk di bagian samping, mobil ini memiliki panjang 4310 mm, tinggi mobil ini 1615 mm, jarak poros roda atau wheelbase-nya 2620 mm, serta ground clearance-nya atau jarak sasis bawah ke tanah 210 mm. Nah, untuk di bagian atas itu ada roof rail, terus turun ke bawah itu ada talang air, dan untuk spionnya ini sudah retract dan elektrik, dilengkapi dengan kamera 360 serta lampu sen pada spionnya. Untuk handle pintu sebelah kanan itu dua mode kunci dan sensor. Nah, untuk di bagian list kaca itu sudah dilengkapi dengan chrome full sampai ke kaca baris ke belakang. Nah, untuk di bagian sampingnya sudah ada side body molding yang menyatu dengan pintu dan side skirt bawah. Nah, untuk di bagian samping ini ada list fendernya ya. Terus untuk di bagian profil bannya itu 215/55, velgnya 2 ton, ring 18, dan sudah menggunakan sistem pengereman cakram untuk di bagian depan. Nah, untuk profil ban bagian belakang sama dengan bagian depan dan sudah menggunakan rem pengereman cakram untuk di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang kita mulai dari atas. Nah, untuk antenanya sendiri sudah Sakvin ya, atau antena hiu modelnya. Terus untuk posisi di sampingnya ada sedikit spoiler dengan lampu stop di bagian tengahnya. Nah, untuk kacanya sudah memakai rear fogger dan ada wiper di bagian belakang. Nah, untuk bagian lampu belakang itu sudah full LED dan ini kondisi dalam keadaan menyala. Nah, kita turun ke bawah, ini ada logo S di sebelah kanan. Dan ini untuk posisi garnish untuk di bagian belakang yang ada logo Toyotanya. Di sini juga terdapat kamera untuk di bagian belakang, terus di sebelah kiri ada emblem Yaris Cross. Nah, kita turun ke bawahnya lagi, ada sensor mundur, terus ada list glossy ya, black glossy dengan logo GR di tengahnya. Terus ada body kit juga di bagian belakang dan mata kucing serta aero sporty warna silver untuk di bagian bawah. Untuk posisi tangki sebelah kiri dan kapasitasnya 42 liter. Nah, untuk handle pintu di bagian depan kiri itu hanya menggunakan sensor tanpa ada anak kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interiornya ya. Kita lihat. Nah, untuk di bagian interior sendiri nih. Nah, untuk di bagian depan sini sudah ada tweeter ya. Tweeter, terus ini sudah soft touch. Yang ininya masih hard plastik. Nah, di sini yang menarik ini sudah ada black chrome ya untuk pegangan handle pintunya. Dan untuk handle pintu dalamnya itu sudah chrome dan mode tarik. Nah, di sini ada fitur untuk spion ya, pengaturan kiri kanan, ini untuk pengaturan spionnya. Ini untuk yang lipat secara manual ya. Dan ini untuk standby. Dan kalau kita begini itu auto. Jadi pas begitu kita lock mobil, spionnya otomatis ngunci. Nah, ini untuk central lock ya, pengaturan central lock buka dan tutup. Di sini sudah ada power window, ini sudah ada lock dan unlock kaca. Ini untuk pegangannya sendiri ini udah soft touch ya. Terus diturun ke bawah ada tempat penyimpanan. Ini tempat penyimpanan, di sini sudah ada lubang speaker, tapi lubang speakernya tidak ada grillnya ya. Hanya dibolong-bolongi seperti ini. Oke. Kita lanjut ke bagian ini. Di sini yang kita terlihat
sudah ada seal plate ya, warnanya chrome. Cuman biasanya seal plate ditaruh di sini ya untuk anti gores, tapi ini di sini. Nih, ini sudah ada seal plate-nya. Nah, ini untuk joknya sendiri udah elektrik ya. Nah, tuh udah elektrik. Nah, kalau ini maju untuk majuinnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior. Nah, di sini untuk karpetnya masih pakai karpet Blue Drew, ada logo GR ya. Automatic ini dua pedal ya. Terus untuk pembukaan bensinnya ada di sini. Terus untuk joknya sendiri ini sudah pakai kulit ya. Pakai kulit, dan ini tampilnya sporty banget. Ini ada tulisan GR juga. Untuk headrestnya bisa di adjustable naik turun. Nah, kita masuk ke bagian dalam. Nah, untuk bagian knob sendiri nih, untuk panel AC sini sudah ada black chrome ya, ornamen sama biru. Ini sudah soft touch ya, bukan hard plastik. Terus ini untuk kisi-kisi AC masih ada hard plastiknya. Nah, untuk dashboardnya juga ini udah semuanya full hard plastik ya. Nah, lanjut ke bagian kontrol ini. Ini ada kontrol untuk lampu ya, otomatis fog lamp. Ini ada anti slip, dan ini adalah nih fitur keselamatan. Jadi ini yang disebut sistem yang bisa ngerem sendiri atau jaga jarak dengan di depannya ya, gitu. Nah, ini untuk buka bagasi belakang secara dari depan ya. Dari depan bisa buka bagasi. Terus ini untuk sensor parkir depan, dan ini sisanya kosong. Nah, terus lanjut ke bagian bawah. Ini sudah ada keterangan ya, ukuran terang fog lamp, naik turun fog lamp. Jadi fog lamp-nya sini ada tanda bisa dinaik turunkan ya. Nah, ini di sini juga ada tempat penyimpanan untuk naruh rokok biasanya ya. Terus kita lanjut. Nah, untuk ornamen ininya sendiri itu pakai hitam, atau kita bisa dibilang black chrome ya, hitam gitu. Nah, terus untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian steering. Nah, untuk steeringnya sendiri ini sudah memakai infotainment, sama ada cruise controlnya juga di sini untuk audio media. Terus di sini juga sudah ada auto voice ya, jadi kita bilang nanti pindah radio, jadi nanti otomatis pindah. Nah, terus di sini udah ada mode. Nah, ini adalah sensor untuk garis lurus ya, jadi kalau di depan marka itu kita keluar diingatkan untuk posisi spion. Nah, terus di sini juga ada pengaturan-pengaturan lainnya ya. Nah, terus untuk di bagian setirnya sendiri ini kelihatan sporty, ini pakai kulit. Terus di sininya warna hitam glossy, warna silver glossy. Di tengah-tengahnya ada tulisan GR ya. Dan untuk pengaturan setirnya sendiri ini bisa dinaik turunkan ya. Ada settingannya atau bisa adjustable. Nah, untuk speedometernya sendiri tampilannya ya. Nah, ini kita start stop engine ya. Ini untuk kuncinya sendiri modelnya seperti ini. Simple aja, ada lock sama bagasi, sama locknya di sini. Ini unlock, ini untuk bagasi. Dan di sini juga terdapat anak kuncinya ya, untuk kalau baterainya habis bisa buka kunci manual. Nah, ini kita lihat untuk tampilan pakai start stop. Nah, kita tekan sekali, ini akan hidup GR, dan kita tekan dua kali. Nah, ini untuk posisi tampilan speedometernya. Wow, luar biasa. Nah, ini ada yang lupa satu lagi. Kita matiin. Nah, untuk posisi steeringnya ini sudah menggunakan pedal shift ya, plus sama minus. Terus ini untuk pengaturan lampu utama dan untuk pengaturan fog lamp ya. Di sini udah ada auto juga. Gitu. Terus di sini juga ada wiper ya, wiper untuk belakang dan depan. Nah, untuk tampilan speedometernya sendiri, selain display-nya itu, di sini juga ada ornamen kroma sama hitam glossy ya. Jadi mobil ini lebih kelihatan sporty dan lebih menarik. Nah, lanjut ke bagian atas. Nah, ini di bagian atasnya ada semacam kayak fitur-fitur yang tadi di bawah itu ya, kontrol, sama ini fitur yang keselamatan tadi. Terus ini untuk posisi spion tengahnya masih kecil ya, atau masih standar. Terus, nah, untuk di bagian plafonnya sendiri ini full warnanya black ya, hitam. Terus di sini ada posisi lampu. Nah, ini ada lampu pintu ikut, dan di sini ada lampu juga. Ini lampu yang sebelah sini, oke. Ini ada hidup terus, oke. Nah, terus untuk sun visornya sendiri nih.
Nah, ini sudah ada kacanya dan ada lampunya. Oke. Warnanya hitam juga semua. Sama yang sebelah sini juga sudah hitam full dan ada lampunya. Oke. Terus kita lanjut ke bagian head unitnya. Nah, untuk head unitnya sendiri ini besar ya. Ini mungkin sekitar 9 inci ya ukurannya. Terus di sini udah ada port USB-nya juga. Terus di sini sudah ada ornamen black hitam glossy ya. Di sininya hard plastik dan di sininya ini udah soft touch. Ada ornamen birunya juga. Terus untuk kisi-kisi AC tengahnya seperti ini. Ini ada lampu hazard dan ini untuk pengaturan AC-nya sudah elektrik ya, putar-putar. Oke, terus ini di sini ada start stop engine. Nah, untuk bagian kokpitnya sendiri di bagian tengah ini sudah ada krom-kromannya. Di sini hard plastik, di sini hard plastik, di sini soft touch ya. Gitu. Jadi ini udah dilapisi kulit. Nah, ini untuk transmisinya otomatis ya. Jadi ini ada di persnelingnya juga ini posisinya karet sama hitam glossy. Di sini ada krom-kromannya juga, ini sudah kulit. Terus di sini untuk transmisinya sendiri ada P, R, N dan D. Nah, D ini ada S sama M ya, sporty sama manual. Oke. Okay? Nah, terus untuk ini. Ini untuk rem handbrake-nya udah elektrik. Dan ini untuk membuka untuk apa nih? Nah, terus di sini sudah ada tempat penyimpanan juga. Ini lega ya. Ini untuk botol minum masuk 2. Terus di sini juga ada botol minum juga untuk yang porsi kecil gitu. Nah, terus di sini juga sama gitu. Kalau ada botol minum yang porsi kecil, jadi depan belakang sudah ada. Terus ini untuk tempat penyimpanannya ya. Tempat penyimpanannya ini bisa dibuka. Nah, ini untuk tempat penyimpanannya ini lega ya. Gitu. Ini sudah pakai kulit juga atau soft touch. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke bagian. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri di sini sudah ada chrome warna hitam glossy. Di sini handle model tarik. Terus di sininya tidak ada soft touch. Oh, soft touch-nya di sini ya, guys ya. Ini ada hard plastik. Terus untuk di bagian sininya ini sudah menggunakan panel hitam glossy. Dan untuk ornamen tangannya di sini udah soft touch. Nah, kita turun ke bagian bawah. Di sini sudah ada bagian speaker belakang yang sama dengan depan ya. Tanpa ada jaring-jaringnya, langsung bolong-bolong. Nah, terus di sini ada tempat minum atau tempat penyimpanan. Nah, ini sudah ada dilengkapi dengan fitur lock ya. Jadi kalau bawa anak-anak ini di lock, jadi nggak bisa buka dari dalam. Nah, untuk di bagian belakang ini ada tempat penyimpanan ya. Ini terus di sini juga sudah dilengkapi dengan AC ya, AC belakang. Terus ini untuk karpetnya masih pakai karpet blue juga, sama dengan ada logonya GR. Nah, untuk di bagian belakang sendiri ini 3 seater ya. Jadi ini ada 3 headrest untuk di bagian belakangnya. Terus ini juga bahannya sudah kulit. Seatbeltnya sudah dilengkapi dengan 3 seatbelt juga. Nah, untuk bagian ini nih. Ini bisa dilipat ya. Nah, jadi ini bisa dilipat, bisa ada tempat penyimpanan untuk botol minum. Oke. Okay? Nah, untuk bagian plafon belakang sudah ada lampunya juga ya. Sudah ada lampu. Terus untuk pegangan pintunya. Nah, ini untuk pegangan pintu empat-empatnya sudah model lipat ya. Dan untuk bagian headrest belakang ini sudah adjustable juga, bisa dinaik turunkan ya. Untuk ke bagian dua sisinya. Oke, kita lanjut bagian bagasi. Jadi untuk pembukaan bagasinya dengan menggunakan touch, dia akan membuka dengan sendirinya ya, secara otomatis. Nah, untuk bagasinya sendiri ini luas dan di sini juga sudah ada slit ya untuk tempat penyimpanan pemisah. Di sini sudah ada lampu bagian bagasi untuk penerangan. Dan untuk ban serepnya dia ada di bawah. Nah, ini tempat penyimpanan. Ban serepnya menggunakan pelek kaleng dengan ukuran 205/65 ring 16 ya untuk ban serepnya. Oke.
Nah, jadi kalau barang bawaan kita nggak kelihatan, ini bisa ditutup ya. Oke. Terus ini untuk melipat kursi bagian belakang biar supaya lebih luas. Dan ini flat sejajar dengan bodinya ya, atau lantainya. Oke, kita langsung tutup. Ini tarik. Ini sudah otomatis menutup dengan sendirinya. Nah, itu dia guys untuk review dari All New Yaris Cross tipe S GR. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam review, dan mobil ini dibanderol di harga 393 juta OTR Batam. Nah, buat yang nanya-nanya bisa langsung tulis di kolom komentar, dan untuk yang konsultasi langsung informasi pemesanan bisa langsung cek deskripsi.